Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang software MATLAB. Baik teman-teman, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ialah tentang animasi pada suatu grafik ya. Jadi cara membuat animasi dalam suatu grafik dengan menggunakan software MATLAB itu ternyata ada beberapa variasi tergantung dari program yang akan kita buat, model program yang akan kita buat ya. Jadi kita bisa memvariasikan program-program tersebut sesuai dengan konsep yang akan kita buat, dan itu akan menampilkan dengan tujuan akan menampilkan animasi ya. Jadi animasinya tersebut tergantung dari programmer itu sendiri ya. Lalu animasi, dalam cara membuat animasi tersebut, dulunya saya juga tidak begitu mengerti cara membuat animasi tersebut ya. Namun ternyata dalam membuat animasi tersebut ternyata mudah. Intinya kita pahami konsepnya ya. Di sini saya akan contohkan atau saya ambil beberapa script kode, kemudian kita akan pahami kode tersebut. Nah, jadi topik utama yang akan kita animasi yang akan kita modelkan ialah kita akan membuat suatu grafik ya. Kemudian kita dalam grafik tersebut ada marker atau tanda ya, atau pertemuan atau titik poin antara X dan Y ya. Kemudian titik poin tersebut kita akan tampilkan secara gerak ya, membuat dia bergerak, dimana geraknya tersebut mengikuti garis grafik ya. Jadi ternyata hal ini bisa kita buat dengan menggunakan software MATLAB. Lalu di sini ada konsep utamanya, kita membuat animasinya. Nah, membuatnya itu kita bisa menggunakan looping ya. Kita juga bisa menggunakan update data. Nah, looping tersebut intinya kita membuat atau memanggil ada perintah secara berulang-ulang ya. Jadi kita melakukan suatu pemanggilan data atau pemanggilan fungsi secara berulang-ulang. Nah, ulang tersebut dengan tujuan untuk mengupdate data grafik ya, atau data markernya. Nah, ini adalah model script yang akan kita coba. Nah, dimana X itu kita buat sebagai data untuk sumbu X ya, dimana dari 0 sampai 10 dibuat sebanyak 1000. Kemudian data pada sumbu Y kita buat dari sinus dari X, sinus dari X akan disimpan ke dalam parabel Y. Nah, lalu kita akan buat grafiknya untuk plot X, Y. Nah, jadi ini mulai kita masuk ke konsepnya, konsep membuat animasinya. Nah, setelah kita membuat plot X, Y ini di sini akan terbentuk ya. Jadi plot tersebut merupakan garis ya atau lintasan yang akan dilalui oleh marker ya. Nah, jadi animasi tersebut akan bergerak sepanjang garis plot ini. Nah, lalu di sini kita akan membuat plot ulang ya. Jadi plot yang kedua inilah yang akan kita anggap ya, atau yang akan kita animasikan dengan menggunakan software MATLAB. Nah, lalu ini adalah model perulangan yang akan kita buat ya. For k dari 2 sampai x, kemudian update data ya, p.x data, kemudian p.y data, yk. Nah, oke, dengan menggunakan fungsi drawNow. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membuat animasi dengan menggunakan fungsi drawNow ya. Jadi sebenarnya ada beberapa fungsi yang lain ya, yang intinya bisa menggambarkan animasi, yang bisa dijadikan animasi. Nah, di antara itu ada juga pause, kemudian yang lainnya ada juga movie ya. Oke, untuk yang lainnya kita akan bahas di lain kesempatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita fokus kepada konsep membuat animasi dengan menggunakan salah satu fungsi yang disediakan MATLAB, yaitu fungsi drawNow. Oke, kita langsung saja coba buka software MATLABnya. Nah, di sini saya akan membuatnya di jendela editor. Saya buat edit. Oke, edit. Kemudian di sini saya buat terlebih dahulu diary, kemudian di animasi.txt. Oke, bentar. Oops. Kita perlu. Diary seperti ini. Oke. Okay. Di sini kita akan copy paste coding yang berasal dari PPT sebelumnya.
kita copy dari sini. Oops. Yang sini. Oke, kita akan copy semuanya. Copy. Kemudian kita akan pastikan di jendela editor. Pasti. Oops, tak mau. Oke, jika tidak mau kita akan tulis ulang saja. X sama dengan space dari 0 sampai 10 sebanyak 1000. Kemudian kita akan buat data untuk y dan sama dengan sin x. Kemudian kita buat plot x koma y. Nah, plus ini kita bisa juga buat model warna garisnya. Misalnya kita buat yellow atau green, hijau saja. Kemudian kita akan buat graf yang kedua, hold on, kemudian v sama dengan plot x 1 0 kemudian o, kemudian marker X1, Y1 sama Y1, kemudian marker face, marker face color, kemudian red. Kemudian sampai di sini kita akan membuat bagian selanjutnya, itu adalah hold off. Oh, kita akhiri perintah tahan, kemudian aksis manual. Selanjutnya ini bisa kita coba, tapi nanti saja. Kita tulis terlebih dahulu semua kodenya. Ini bagian animasi, proses animasi, kemudian proses animasi. Kita buat for k sama dengan 2 sampai length panjang banyak data dari x, kemudian p dot data x data dengan besar sama dengan x koma k. Kemudian sini kita bisa copy, paste, kita ganti dengan y data sini yk. Kemudian kita buat draw now. Kemudian n. Oke. Sekarang kita akan uji coding yang kita buat. Nah, kita jalankan terlebih dahulu yang atas. Ini proses membuat data sampai di sini. Kita menggunakan ini. Kemudian kita akan seleksi evaluasi. Oke, dijalankan. Kita lagi menunggu proses. Data belum masuk. Oke, data X-nya masuk, kemudian grafiknya sudah ditampilkan. Oke. Lalu di sini kita akan membuat marker ya. Marker yang pertama itu ialah hold on ya. Kita buat perintah hold on. Kemudian kita pilih aksis manual. Kemudian kita akan evaluasi. Oke, sekarang marker atau tandanya sudah dibuat ya. Sudah dibuat, di sini ada tanda merah. Kemudian kita akan animasikan dengan perintah proses animasi tersebut. Ya, ini sampai di sini kita akan gerakkan. Oke. Draw now. Kita ulang. Kita evaluasi. Oke. Dia sekarang bergerak. Jadi seperti itu ya teman-teman, ketika kita akan membuat suatu animasi dengan menggunakan software MATLAB. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang mesti kita pahami dari bagian coding ini? Ya, yang pertama itu ialah kita membuat frame atau kerangka ya. Yang mulia itu lintasan yang seperti ini, lintasan dari marker atau animasi yang kita buat. Nah, di sini grafiknya bisa kita hilangkan garisnya di sini, atau kita tampilkan saja marker yang bergerak saja.
Nah, kita akan coba bahas sedikit. Kita akan buat figur baru. Kemudian figur baru, figur. Kita buat di sini saja. Figur. Yang dari atas. Oke, ini figur. Figur. Oke. Figur, kemudian kita akan jalan ulang. Proses manual. Ini warnanya kita buat K atau white ya, putih. Nah, jadi dengan warna putih kita buat, maka hanya akan tampil tadi saja. Nah, selanjutnya kita akan buat proses animasinya. Kita besar di sini. Kita tentukan proses animasinya. Oops. Oke, sekarang kita bisa melihat animasi gerak suatu marker ya, atau suatu bulat-bulat pada jendela grafik ya, dimana dia bergerak tanpa ditampilkan lintasannya ya. Jadi ketika kita ingin menampilkan lintasan dengan tidak lintasannya, kita cukup manipulasi warna ya. Warna grafiknya ini bisa kita samakan dengan backgroundnya, sehingga lintasan dari marker atau tanda atau ini tidak tampil ya, tidak terlihat. Jadi dia seolah-olah bergerak secara sendiri ya, seperti itu. Nah, kita bisa saja membuat dua animasi sekaligus ya di sini. Misalnya kita tambah misalnya di sini Z sama dengan cos X ya, cos X. Kemudian kita buat animasinya plus X, Y. Kita di sini kita ganti, di sini kita tambah misalnya. Kita tambah sini, copy paste, paste. Kemudian di sini kita ganti dengan marker colornya, kita buat misalnya K ya, K. Oh, kemudian kita di sini bisa kita ganti di sini, yang ini kita ganti dengan Z. Oops, dengan X ya, X di sini Z. Oke. Lalu di bawahnya untuk perulangannya kita bisa gantikan dengan ini, atau kita tambahkan yang ini. Oops, ini seperti ini. Browno-nya kita hapus satu. Nah, di sini X data, Y data. Kita bisa ganti di sini dengan Z. Kemudian ini kita ganti misalnya P2, ini P2. Kita ganti yang di atasnya juga, ini kita namakan dengan P2. Oke, seperti itu. Kita akan coba plot. Kita jalan terlebih dahulu sumber datanya, yang ini kita seleksi, kita evaluasi. Oke, data Z masuk, kemudian kita akan buat plotnya di jendela figur baru, figur. Kemudian kita langsung seleksi semuanya seperti ini. Oke, dan kita akan klik kanan, kita evaluasi. Nah, sekarang kita bisa melihat animasi dua marker ya secara sekaligus. Oke, sekarang kita akan fokus sebenarnya bagaimana proses animasi ini ya, yang akan kita buat. Nah, jadi teman-teman tuh bisa membuat model scriptnya seperti ini ya, dengan update data. Bisa juga membuatnya secara terperinci, misalnya seperti ini. Ini saya akan bagikan nanti codingnya di deskripsi. Kita akan buat di sini, kita kontrol, kita copy, kemudian kita akan pastikan di sini. Oke. Kemudian di sini kita akan coba membahasnya tadi ya secara detail ya. Kita tidak akan menggunakan X data dan Y data ya. Tujuannya itu ialah lebih mendetailkan apa ya, mendetailkan konsep dari satu grafik. Nah, jadi jika kita lihat dari tanda ini, sebenarnya yang terjadi itu ialah plot yang secara berulang-ulang ya. Pertama tandanya misalnya tadi di sini deh. Jika kita tampilkan di sini plot ini kan enggak, figurnya dari data X dan Y yang ini ya. Data X dan Y kita bisa coba tampilkan data titik poinnya, misalnya sini kita panggil tadi yang sini, kita jalankan yang pertama tadi. Oke, yang di sini. Nah, yang di sini ini kan tanda markernya. Di sini kita bisa
jalankan yang di sini. Yang ini kita copy, kita naikkan ke atas untuk uji cobanya. Nah, kita uji ini. Plot x, y. Di sini tanda apa? Poin yang satu duanya kita hilangkan. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan. Ya, ini kita klik kanan, kita evaluasi. Oops, berubah. Kita ganti dengan figur baru saja. Figur. Oops, tampil semua. Marker plus color x, y. Nah, jadi sebenarnya yang kita tampilkan atau yang kita buat animasinya itu ialah ini adalah titik-titik poinnya gitu ya. Ini adalah titik-titik pertemuan dari X dan Y. Kemudian dengan menggunakan fungsi draw now, dia akan memplot data atau marker, hanya menampilkan satu marker yang plot pertama di sini, kemudian plot kedua di sini, kemudian plot ketiga di sini, dan seterusnya hingga sebanyak 1000 kali plot. Nah, ini kita buat data yang baru saja karena di sini datanya terlalu banyak. Kita bisa misalkan nih datanya misalnya 10 saja. Kita perbaiki data X dan Y. Ini kita buat 10 saja. Oke, 10 saja biar lebih mudah. Kemudian kita buat ulangnya sini. Figur kita buat ulang. Oke, nah sini teman-teman. Oke ya. Oke, ini ada tanda-tandanya. Ini ada poin yang pertama. Nah. Jadi ketika perulang yang pertama kali di sini titiknya. Kemudian kita ulang kedua nanti dia akan bergerak ke sini. Perulang ketiga di sini, kemudian turun, turun, kemudian naik. Jadi seperti dengan menggunakan for atau perulangannya dengan menggunakan looping, maka yang kita tampilkan itu seolah-olah animasi, padahal sebenarnya yang kita tampilkan itu ialah plot yang secara berulang-ulang ya. Jadi itu konsep dalam membuat animasi ya. Jadi sebenarnya plot salah satu saja, kemudian kita buat plot yang berikutnya sehingga posisi dari marker itu berpindah atau terupdate ya, yang terbarunya, sehingga itu seolah-olah menampilkan markernya itu bergerak ya, markernya itu bergerak atau berpindah dari satu titik ke titik yang lain, sehingga ia seolah-olah menjadi suatu animasi, padahalnya aslinya ialah plot yang secara berulang-ulang. Nah, kita bisa lihat di sini, jika kita jalankannya ini kembali yang di sini, kita bisa tampilkan. Kita buat di sini. Oke, tidak tampak ya. Kita buat yang di sini P. Oke, yang P di sini. Figur. Kemudian ini figur. Di figur ini kita akan plot P dan juga P2. Proses manual seperti ini. Oke, di sini. Kemudian kita akan buat for. Valid or deleted object. Oke, nanti ada data yang terhapus. Z1 K ZK draw now. Sini P hold on. Oke, ini sini figur hold on dulu, evaluasi, baru kita buat yang di sini. Akses manual. Terus ini baru kita tampilkan animasi dia. Oke. Tampilkan di tengah saja. Kita ulang, kita coba ulang. Kita hapus bagian mana ya? Oh, ini adalah X1 Y1. Dan ini kita komentarkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita coba Ctrl A, evaluasi. Oops, ada kesalahan, invalid or delete object. Ada data yang dihapus. Data yang dihapus sini figur. Oke, okay, oh di sini. Kita coba. Oke, di sini. Okay, ini dua tadi yang kita jalankan. Kita ulang, kita coba close all. Close all, kita tutup semua gambar jendela figur. Coba ulang, okay, evaluasi. Oke, nah seperti itu. Terlalu cepat ya, terlalu cepat. Kita bisa ganti dengan perintah pause. Pause misalnya 2. Coba. Kemudian kita evaluasi. Oops. Draw now.
draw now. Jadi ini teman-teman bisa dilihat ya, animasi ini berjalan terlalu cepat ya. Oke, tapi ini tidak apa-apa. Tapi sekilasnya kita intinya dapat ya, dapat bahwasanya yang diplot itu adalah yang bergerak itu ialah plotnya secara berulang-ulang ya. Data plotnya diupdatekan secara berulang-ulang. jadi seperti itu teman-teman dalam membuat animasi dengan menggunakan software MATLAB. Saya rasa untuk pembahasan kali ini cukup demikian terlebih dahulu. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ni aku tu? Di mana? Di dalam itu, di dalam itu.